Melayani Tuhan adalah sebuah kasih karunia dan kepercayaan yang diberikan kepada setiap anak-anak Tuhan. Dengan melayani, kita dapat mengembangkan setiap talenta yang Tuhan berikan di dalam hidup kita. Pada kesempatan kali ini, kami mengundang saudara untuk bergabung dalam pelayanan singer, tamborin, dan service production. Bagi Bapak Ibu Saudaraku yang suka bernyanyi dan rindu menjadi berkat bagi gereja Tuhan, saudara bisa mengambil bagian dalam pelayanan singer. Service production adalah bidang pelayanan yang bergerak di dalam pengambilan gambar, editing, dan desain. Jika saudara memiliki minat di dalam videografi, fotografi, editing, maupun desain, saudara bisa bergabung di dalam pelayanan ini. Pelayanan tamborin adalah pelayanan kreatif ministry. Lewat pelayanan tamborin ini, saudari akan diajar, dilatih, dan diperlengkapi, sehingga saudari akan bisa mengekspresikan sukacita kepada Tuhan lewat tari-tarian saudari. Melayani adalah salah satu bentuk ketaatan kita kepada Tuhan. Karena itu janganlah pendam karunia dan talenta yang saudara punya. Berikanlah itu kepada Tuhan. Tuhan memberikan setidaknya satu talenta untuk kita semua. Karena itu kita semua pasti bisa melayani Tuhan. Nah, jika saudara memiliki talenta di dalam bidang-bidang tersebut, maka jangan ragu untuk segera mendaftarkan diri di booth yang sudah kami sediakan di depan. Jangan lewatkan Persekutuan Usia Emas yang akan diadakan pada hari Senin 19 Maret pukul 6 sore, bertempat di Ruang Rehat. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Bapak Hafid. Mari mengenang pengorbanannya dalam ibadah Jumat Agung dengan tema A Living Sacrifice. Malam penyembahan dengan iringan musik orkestra diadakan pada hari Jumat 30 Maret pukul 16.30 bertempat di Gereja Pengharapan Allah Solo. Pembicara, Pastor Limpikjang. Mari rayakan Paskah bersama keluarga dengan tema The Blessings of Obedience. Special Performance GPA Kids dan Eagles diadakan pada hari Minggu 1 April pukul 4 sore bertempat di Gereja Pengharapan Allah Solo. Pembicara, Pastor Limpikjang.